Jangan lupa share, komen, like. Jurnal 88 channel. Subscribe. Jurnal 88 channel. Subscribe. Oke, okay, bos. Oke. Okay. Oke. Okay. Jalan ke Ekspor Alam. Oke. Batunya di tengah sawah. Tuh, bagus sekali, Cok. Referensi buat teman-teman yang mau ke Ekspor Alam. Di Lingkut Jatirejo saya namain. Jalan ke Ekspor Alam. Oke. Di samping kiri banyak tanaman jati. Di sana ada batu besar, paus. Seperti pertanyaannya di Bali ya. Terasi nih. Jangan lupa share, komen, like. Jurnal 88 channel. Subscribe. Jurnal 88 channel. Subscribe. Oke, okay, bos. Oke. Okay. Oke. Okay. Tempatnya kayak gini lumayan perjalannya, kita nggak apalan lagi, tapi menarik sekali. Sisi kanan lihat pertanian terasering khas pergunungan. Oh, di depan ada batu besar dekat bendungan. Kita berhenti dulu, coba lihat-lihat. Oke, penuh rutin. Jalannya makadaman, bro. Tapi menarik. Namanya juga alam, harus menantang. Oke, kita berhenti, ada lihat batu yang ada. Di Lingkut Jatirejo, Mojokerto. Oke, okay guys, saat ini sedang perjalanan mencari spot-spot yang bagus untuk berfoto. Dan di depan nanti akan ada bebatuan yang sangat besar. Oke, oke, lanjut. Jangan sampai kesasar, mudah jangkauannya kalau mau ke sini. Nah, batu besar ya. Ini nanang nang ini. Oh, masuk. Oke, kita parkir dulu. Kita istirahat di batu panggung. Yeah.
kita saat ini sudah sampai di lokasi. Di sini di depan saya ini adalah bebatuan raksasa, bebatuan besar, dan banyak juga bebatuan besar lainnya. Tidak hanya di sini, tapi di sana juga ada. Oke, kita akan mencoba ke sini, guys. Pemandangan yang sangat bagus. Di depan saya adalah aliran sungai. Di lokasinya di Jabung Jati Rejo Mojokerto. Mungkin itu saja yang dapat saya review. Nanti kalau kalian ingin kesini, rekomendasi banget, karena tempatnya masih asri dan memang jalannya agak susah, tapi tapi sangat menarik pemandangannya. Ada pemandangan bagus, ada pemandangan bagus, ada pemandangan bagus, ada pemandangan bagus.